What's up everyone, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and PP token in the Binance exchange for update in May 2023. Wow, it's very very bad news for PP token, di mana setelah listing di beberapa exchange besar tepat di hari ini guys ya, PP token ini sendiri mengalami crash yang begitu membanggakan. Bahkan tepat hari ini si PP token ini sendiri itu sampai hit di new lows-nya yang begitu membanggakan di tengah meme season kemarin yang sangat hype. Apakah si PP token ini sendiri bakalan terus melanjutkan koreksinya? Harusnya sih iya ya guys ya, di mana ada FOMO meme coin yang sebelumnya naik cukup lumayan tinggi, para holder harus bersiap-siap juga untuk menerima koreksi yang cukup lumayan tinggi dari meme coin tersebut, karena memang seperti itulah keadaannya. Dan potensial daripada penurunan si PP token ini sendiri bisa saja terus berlanjut di tahun 2023, apalagi di saat meme season akan segera berakhir. Apakah ini saatnya untuk exit dari meme coin? Jawabannya tentu adalah iya ya guys ya, karena sebentar lagi kita sudah hampir berakhir di meme season, dan kemungkinan untuk lanjutan crypto yang bakalan naik adalah DeFi. Segitu saja update terbaru daripada crash si PP token yang turun benar-benar membanggakan, hampir di total 40% minus. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam news update about PP Taken.